Guys, ini baksonya udah matang ya, udah jadi tuh dicabein. Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my channel, channelnya Teh Intan Didie. Nah tadi itu teman-teman, aku udah masak bikin bakso mercon, punya ini pedes banget. Ya ini cabenya banyak dan di sini sudah ada satu mangkok nasi. Ini adalah sarapan sama makan siang aku ya teman-teman. Duh, udah ngiler banget dan di sini aku nggak punya sayurannya, cuma punya timun doang. Oke, kita langsung aja teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Oke, sebelum lanjut videonya jangan lupa teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Bunyikan loncengnya. Aku pakai nasi. Ngalah waleg. Jadi lah mau disawarin. Waleg gitu. Enak banget. Pedes. Pedes sampai. Nggak pedes-pedes banget sih. Karena aku baru satu ya. Jadi belum terasa banget pedesnya. Sumpah ini enak parah, enak parah. Ya cuma-cuma, aku nggak terlalu pintar pakai sumpit ya. Sih sangguan ya, kudu disangguan supaya warga. Hari ini aku nggak belanja ya, lagi mas karena kulkas masih ada makanan. Tapi nanti siangan aku mau ajakin teman-teman ke Carrefour. Cuma mau beli minyak doang, minyak sayur udah nggak ada.
aku kasih daun jeruk agak banyak. Memang aku suka banget ya teman-teman. Jadi kalau ada masakan tuh ada rasa-rasa daun jeruknya itu seneng banget gitu. Jadi aku sengaja pakai dikasih daun-daun jeruk kayak gini. Teman-teman bisa coba ya, ini gampang banget bikinnya. Oke teman-teman ya, sampai di sini dulu videonya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan bantu juga share ke sosial media teman-teman. Bye-bye, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.